Selamat pagi, selamat siang adik-adik semua, siswa-siswi SSC. Pada siang hari ini kita bertemu kembali. Baru 13 orang saya lihat kalian, ya. Dengan topik lanjutan, sebelumnya Kak Rahel sudah membawakan topik tentang paragraf dan juga tentang jenis karangan. Nah, hari ini pun topiknya adalah yakni tentang paragraf juga. Nah, langkah mengarang, bentuk karangan, dan silogisme. Saya kira kalau langkah mengarang sudah diajarkan oleh Kak Rahel, bentuk karangan juga, silogisme juga sudah diajarkan oleh Kak Rahel. Hari itu Kak Rahel sudah menjawab soal dari nomor 1 sampai nomor 11. Ya. Sulangi soal nomor 1 sampai 10. Nah, tentu hari ini akan kita lanjutkan dari nomor 11 sampai nomor berikutnya untuk topik ini. Ya. Baik, topik ini adalah topik yang sangat penting. Ya. Topik ini adalah topik yang sangat penting karena topik ini adalah mengenai wacana, adik-adik, ya. Nah, jadi akan ada nanti pengulangan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Rahel, ya. Baik. Adik-adik, saya mengingatkan informasi dari Doto adik-adik bahwa jam 14 hari ini, tepatnya jam 2 siang, adik-adik kita mengadakan tryout, ya. Nah, jadi tentunya yang ditanyakan adalah tentang TPS saja, yakni bidang studi matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris, ya. Baik, harap persiapkan diri, sediakan waktu, nah, upayakan nanti juga nilainya bagus, ya. Oke, adik-adik, saya kira itu pengantarnya. Saya tadi lewat dari Polonia, nampaknya udara cukup mendung, adik-adik, tapi belum hujan, ya. Nah, mudah-mudahan hati kalian tidak mendung, semangat. Sudah bertambah, saya lihat sampai 25 masih orangnya. Ya, mudah-mudahan bertambah terus sehingga lebih semangat kita, ya. Oke, adik-adik semuanya, saya kira itu pengantarnya. Kalian adalah pemilik masa depan. Masa depan itu adik-adik harus diperjuangkan. Tidak mungkin diperoleh serta-merta. Masa depan itu adik-adik tidak seperti membalikkan telapak tangan, ya. Harus diperjuangkan, step demi step, adik-adik, sedikit demi sedikit. Ingat, sukses itu dimulai dari yang kecil, ya, baru sukses besar. Nah, kalau sukses kau hari ini itu adik-adik, sukses kau untuk topik ini adik-adik, itu juga pertanda untuk suksesmu di UTBK 2020 nanti. Nah, jadi adik-adik jangan anggap enteng. Sukses kecil menentukan kita memperoleh sukses besar nantinya, ya. Baik, mohon maaf ada gangguan sedikit adik-adik. Abang tadi lupa bawa kacamata, jadi ini kurang jelas kacamata abang ini. Tapi mudah-mudahan tetap bisa kita jalankan, ya. Nah, adik-adik kalau kita baca teks ini, kita lanjut adik-adik, ya. Masuk aja ke pembahasan ini nomor 11. Kalau kita baca dari teks ini, kenaikan harga minyak dunia telah membuat selisih. Ini selisih ini sebenarnya nggak ada tanda hubungnya. Itu barangkali karena masalah perubahan pengetikan saja ke wacana ini atau ke teks ini. Saya ulangi, kenaikan harga minyak dunia telah membuat selisih harga bahan bakar minyak BBM subsidi dan non subsidi. Harusnya deh non subsidi harusnya digabung, ya. Non subsidi, ya. Non pemerintah, ya. Itu deh digabung. Semakin melebar. Keadaan ini yang memicu peningkatan peralihan konsumsi dari BBM non subsidi. Nah, ini deh sudah benar. Non subsidi ke BBM bersubsidi. Tidak mengherankan jika realisasi subsidi BBM hingga akhir tahun ini diperkirakan menembus angka 41 juta kiloliter.
Nah, kiloliter adik-adik juga ditulis tergabung. Dari rencana yang dipatok APBNP 2011 yang hanya 40,4 kiloliter. 4. Kondisi tersebut tentu tidak menguntungkan karena APBN jelas-jelas terbebani. Subsidi BBM juga menciptakan ketidakadilan karena penikmat subsidi BBM adalah kelompok masyarakat menengah ke atas. Di sisi lain, alokasi subsidi BBM yang besar menyebabkan anggaran belanja untuk sektor lainnya, termasuk bagi kelompok miskin, menjadi berkurang. Apalagi dengan tidak adanya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, juga menimbulkan efek negatif lainnya yang tidak kalah berat. 8. BBM bersubsidi menimbulkan pemborosan dalam hal konsumsi energi tak terbarukan. Kondisi ini sama saja dengan mempercepat proses terjadinya kelangkaan energi. Baik, 10. BBM bersubsidi hanya menguntungkan pemilik kendaraan pribadi sehingga menimbulkan persoalan pelik bagi transportasi darat di kota-kota besar. Akibatnya, industri transportasi massal menjadi tidak menarik yang sebenarnya diharapkan dapat memecahkan masalah kerumitan transformasi darat. Di sisi lain, BBM bersubsidi menimbulkan ketidakadilan. Nah, ini pun harusnya dipisah dia. Menimbulkan pisah ketidakadilan antar wilayah. Antar wilayah ditulis tergabung dan benar. Karena peningkat penikmat subsidi BBM justru adanya di kota-kota besar dan golongan kaya. 13. Jelaslah mempertahankan kebijakan subsidi BBM sebenarnya lebih banyak efek negatifnya dibandingkan dengan manfaatnya. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi semestinya segera direalisasikan. Apabila tidak dibatasi, dikhawatirkan konsumsi BBM bersubsidi pada tahun mendatang semakin besar yang tentunya berpotensi menimbulkan implikasi negatif yang lebih berat. Kini di tangan pemerintah, bola untuk menetapkan opsi pengaturan penggunaan BBM bersubsidi. Bersubsidi berada, titik. Hubungan isi antar paragraf dalam teks di atas yang paling cepat adalah. Nah, jadi adik-adik sebenarnya wacana ini terdiri dari tiga, ya. Terdiri dari tiga paragraf, ya. Dari kalimat satu adik-adik sampai, ya. Kalimat tiga ini adalah satu paragraf, ya. Nah, mulai nomor empat adik-adik sampai nomor delapan itu adalah satu paragraf, ya. Saya kira adik-adik di buku apamu ada, ya, di buku intensifmu ada, ya. Mohon maaf, saya ambilkan dulu sebentar adik-adik bukunya. Oi. Nah, saya ulangi ya, Dedek. Mulai soal kalimat 1 sampai 3 itu adalah satu paragraf, Dedek, ya. Jadi berikutnya Dedek, yakni yang nomor 4 ini
Nah, ini adik-adik adalah paragraf kedua, ya. Ini adalah paragraf kedua. Sedangkan yang ini adik-adik, yakni adalah paragraf pertama. Baik, sedangkan paragraf ketiga adik-adik dimulai dari kalimat 10, adik-adik. Ya, ini kalimat 10. Seperti yang ada di buku intensifmu adik-adik. Baik, sekarang adik-adik pertanyaannya, hubungan isi antara paragraf dalam teks di atas yang paling tepat adalah, ya. Nah, adik-adik, untuk menjawab soal kita yang nomor 11 ini dari bacaan di atas tadi, kira-kira jawabannya apa? Ya. Nah, bisa dibaca adik-adik, ya. Yang A, paragraf kedua menjadi penyebab paragraf pertama. Ya. Nah, itu adik-adik, ya. Baik. Sedangkan yang B adalah paragraf ketiga merupakan contoh paragraf kedua. Yang C, paragraf ketiga menjadi pembanding paragraf kedua. Yang D, paragraf keempat merupakan rincian paragraf ke satu. E, paragraf kedua menjadi akibat paragraf pertama. Nah, itu adik-adik, ya. Saya kira adik-adik, saya bisa bantu kalian bahwa paragraf pertama ini adalah merupakan sebab, adik-adik. Ya. Ini adik-adik, yakni merupakan sebab dia. Ya, sebab. Ya. Sedangkan ini adik-adik, yakni merupakan akibat. Ya, yang kedua adalah merupakan akibat. Ya. Nah, itu adik-adik, ya. Jadi kalau kita jawab soal kita adik-adik yang nomor 11 ini, hubungan isi antar paragraf. Antar paragraf itu jenisnya tergabung. Ya. Kalau di soal ini adik-adik, ya, di soal ini juga saya lihat ya terpisah, ya, artinya antar paragraf itu tergabung. Adik, ini penulisan antar harusnya digabung, ya. Baik, coba dijawab kira-kira menurut kalian apa adik-adik? Soal nomor 11, bikin 11A atau 11B atau 11C atau 11D atau 11E, pemanya, ya. Nah, Nicholas Gonggong, ya, jawabannya E katanya, ya. Simo E, Trimanulang E, ya, adik-adik jawabannya adalah E, ya, jawabannya adalah E. Sudah Abang tuliskan juga di atas tadi. Nah, ini adik-adik jawabannya adalah E. Namun demikian adik-adik, Abang ingin memberikan sedikit sama kalian. Kalaupun barangkali Kak Rahel sudah menyampaikan, saya ingin memberikan teori sama kalian tentang paragraf adik-adik, ya. Tentang paragraf. Oke adik-adik, ya. Kita bahas kembali. Kalaupun sudah barangkali disampaikan oleh Kak Rahel. Paragraf itu adik-adik sama itu dengan alinea. Ya, sama itu adik, dengan alinea. Bukan bab, bukan pasal, bukan ayat. Tapi adalah alinea. Baik, paragraf itu adik-adik, kalau kalian buka adik-adik wacana, ya. Kalau kalian buka wacana, paragraf itu biasanya adik-adik ada yang penulisannya dimulai dengan huruf kapital, agak ke tengah dia. Ya, terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kembali lagi batas baru adik-adik, huruf kapital. Nah, pembagian yang itulah adik yang disebut namanya dengan paragraf. Saya ulangi sekali lagi nih. Kalau kalian lihat adik-adik tulisan, wacana, adik-adik bacaan, secara konvensional adik-adik biasanya, nah, adik-adik dia dimulai dengan huruf kapital. Baris baru adik-adik. Ya, nah, terdiri dari beberapa kalimat adik-adik. Nah, kembali lagi ke baris baru adik-adik. Dimulai dari huruf kapital. Nah, itulah adik yang disebut dengan paragraf itu. Atau alinea. Nah, jadi dengan demikian adik-adik, bahwa paragraf itu pengertiannya adik-adik yakni rangkaian. Pengertiannya adik-adik rangkaian. Rangkaian kalimat. Ya, rangkaian kalimat.
rangkaian kalimat yang hanya mempunyai satu, ya, yang hanya mempunyai satu pikiran utama. Adik-adik, dari pengertian paragraf ini, banyak soal PTN, UTBK terutama, yang bisa adik-adik kita jawab. Ya. Nah, yang pertama adik-adik, kata kuncinya, bahwa paragraf itu adalah rangkaian kalimat. Nah, adik-adik, paragraf yang baik itu adalah rangkaian kalimat. Kalau ada paragraf hanya satu kalimat, hanya dua kalimat, itu bukan paragraf yang baik. Ini deh, paragraf yang baik itu adalah rangkaian kalimat. Seminimal-minimalnya sebuah paragraf adik-adik terdiri dari tiga kalimat. Wow, dari mana itu, Pak? Nanti akan saya jelaskan. Seminimal-minimalnya sebuah paragraf adik-adik yang bagus terdiri dari tiga kalimat. Nah, jadi adik-adik, rangkaian kalimat. Dek, nggak pas kalau saya katakan kumpulan kalimat. Karena kalau kumpulan kalimat adik-adik, kita sebutkan paragraf itu, pokoknya ada kalimat. Tadi pagi, ya, udara sangat mendung, ya. Nah, lalu lintas sangat macet, ya. Pokoknya pasar belum dibuka, ya. Kami duduk, ya, di bangku. Adik-adik nggak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, ya. Nah, jadi paragraf itu dia merupakan rangkaian kalimat. Kereta api itu adik-adik adalah rangkaian gerbong. Adik-adik, gerbongnya bentuknya adik-adik mirip. Hampir sama adik-adik. Besarnya adik-adik, panjangnya sama. Enggak ada satu pendek, satu panjang, satu besar, satu kecil, enggak ada. Kereta api itu adalah rangkaian kalimat. Paragraf itu adalah, sulangi, kereta api itu adalah rangkaian gerbong. Ya. Paragraf itu adalah rangkaian kalimat. Kalimat-kalimatnya ini berhubungan satu dengan yang lain. Makanya ada istilahnya koherensi. Ya, adik-adik. Tidak ada kalimat yang sumbang di dalamnya. Ya, nanti akan ada pertanyaan kenapa paragraf itu tidak bagus karena ada kalimat yang sumbang. Nah, kalimat itu sumbang, adik-adik, kalimat yang tidak mendukung ide pokok, adik-adik. Dikeluarkan pun dari paragraf itu, adik-adik, enggak masalah. Oke. Nah, itu dia paragraf, rangkaian kalimat. Kalaupun dia ada di rangkaian kalimat, dia hanya adik-adik. Nah, dia adik-adik menyampaikan satu, adik-adik, dia hanya menyampaikan satu pikiran utama, adik-adik. Nah, itulah dia pengertian daripada paragraf. Rangkaian kalimat yang hanya punya satu pikiran utama, adik-adik, ya. Nah, ini pilihnya kok kayak gini, ya. Nah. Oke, satu pikiran utama, adik-adik. Nah, inilah dia pengertian paragraf. Sebuah paragraf adik-adik isinya, ya, isi paragraf. Nah, isi sebuah paragraf itu adik-adik, ya. Nah, isi paragraf itu, baik, saya tuliskan deh. Isi paragraf itu adik-adik, yakni yang pertama adalah kalimat, ya, utama. Nah, itu dia isi sebuah paragraf. Kalimat utama ini adik-adik mungkin saja di awal, mungkin saja di akhir. Nah, kalau di tengah adik-adik tidak logis. Tapi kalau di awal itu kalimat kedua masih bisa. Karena mungkin saja adik kalau sebuah paragraf itu dimulai oleh kalimat bertingkat, ya. Kalimat bertingkat adik-adik umpamanya kalau sebuah, ya. Ketika kami belajar, ya, letusan terdengar sangat dahsyat. Itu adik-adik, informasi penting di situ adalah letusan terdengar sangat dahsyat. Bukan dek ketika kami belajar, ya. Nah, jadi kalaupun dek bukan kalimat pertamanya, mungkin saya di kalimat kedua, tapi itu termasuk di awal. Nah, jadi isi paragraf itu dek yang pertama adalah kalimat utama. Kalimat utama adik-adik
ini disebut juga kata lainnya dengan kalimat topik. Ya, kalau ditanya deh apa persamaannya kalimat utama dengan kalimat lainnya, ada deh kalimat utama disebut juga dengan kalimat topik. Ya, disebut juga deh dengan kalimat topik. Nah, itu dia deh. Kalimat utama ini adik tadi kalau nggak di awal logikanya dia di akhir, ya. Nah ini adik isinya, ini adik isinya adalah pikiran utama. Adik isinya adalah pikiran, pikiran utama. Nah pikiran utama adik atau pokok pikiran sama, ya. Ide pokok sama deh, pikiran utama, pokok pikiran, ide pokok, itu deh dia. Nah itu yang pertama deh. Yang kedua deh isinya, yang kedua isinya adalah kalimat penjelas. Nah yang kedua deh isinya adalah kalimat, kalimat penjelas. Nah adik-adik sebuah paragraf biasanya kalimat penjelasnya minimal dua adik-adik. Kalimat penjelas isinya adik-adik minimal dua. Nah jadi kalimat penjelas ini adik-adik isinya adalah pikiran penjelas, ya pikiran, pikiran penjelas. Nah itu dia adik-adik. Oke untuk lebih jelasnya adik-adik saya buat dulu contoh sebuah paragraf, ya. Saya buat adik-adik contoh, ya, contoh, nah, contoh, contoh paragraf. Baik, adik-adik, contoh ini selalu ini abang buat. Kalau sudah pernah jumpa dengan abang waktu reguler, tatap muka kita dulu, ini abang buat. Karena memang kebetulan ini yang abang hafal, ya. Nah, yang penting adik-adik pemahamannya, ya, materinya memang cocok gitu, ya. Dan barangkali adik-adik contoh ini populer, familiar adik-adik ya. Pasti kalian kenal gitu. Nah, umpamanya adik-adik kalimat pertama abang buat seperti berikut. Ya. Pohon kelapa, nah supaya kita lihat deh bahwa kalimat utamanya di mana, kalimat penjelasnya mana, kalimat-kalimatnya adik-adik berhubungan. Ya. Pohon kelapa banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Nah, pohon kelapa banyak manfaatnya. Nah, banyak manfaatnya bagi manusia. Ya, bagi manusia. Nah, bagi manusia. Nah, ini deh kalimat pertama. Ada deh. Ini kalimat pertama. Kalimat kedua ada deh bunyinya. Nah, yakni ada deh saya sudah jelaskan ini. Ini kalimat utama deh. Pohon kelapa banyak manfaatnya bagi manusia. Sudah saya jelaskan deh, berurut dia, bersistem dia, ada deh. Ciri-ciri ada deh karma ilmiah itu dia ada deh berurut, bersistem. Saya mulai dari atas tadi, ya. Daun. Nah, daun kelapa digunakan untuk ketupat. Nah, ini ada deh yang kedua. Kalimat yang ketiga ada deh. Kalimat yang ketiga di bawah daun ada deh tentunya adalah buah, ya. Buah kelapa. Nah. Baik, saya perbaiki. Nah. Buah kelapa digunakan, ya, buah kelapa digunakan untuk
minyak ya, untuk minyak makan. Bisa deh. Kalau sekarang ini adik-adik memang banjir Indonesia dengan kelapa sawit. Jadi dari kelapa sawit dibuat. Dan pernah abang baca bahwa memang kandungan lemak adik-adik kelapa lebih berbahaya daripada lemak sawit. Ya. Nah, jadi makanya adik-adik dari kelapa sawit sekarang ini dibuat makanan minyak makan ya. Baik, itu dia yang ketiga. Kalimat yang keempat adik-adik, kalimat yang keempat ya. Nah, setelah buahnya adik-adik yakni batangnya. Batang kelapa digunakan untuk jembatan. Nah, adik-adik di pelosok ya masih banyak jembatan dibuat dari batang kelapa. Nah, itu adik-adik ya. Berikutnya adik-adik yang kelima, terakhir ini ya. Yang kelima adik-adik yakni akar kelapa digunakan untuk ramuan obat tradisional. Adik-adik, berhubungan dengan soal UTBK yang mungkin ditanyakan dari contoh yang abang buat ini, adik-adik, pertama, adik-adik, ini paragraf terdiri dari 5 kalimat. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian lihat deh. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah paragraf yang bagus deh. Karena seminimal-minimalnya sebuah paragraf deh terdiri dari 3 kalimat, adik-adik. Nah, baik. Udah itu adik-adik, ini paragrafnya, kalimat-kalimatnya koherensif deh. Berhubungan. Nggak ada deh kalimat yang sumbang. Adikku dengarkan ini, pohon kelapa banyak manfaatnya bagi manusia. 2, daun kelapa digunakan untuk ketupat. Seandainya kalimat ketiga adik saya buat, daun kelapa bentuknya panjang dan berlidi. Siapa bilang salah kalimat itu? Kalimat itu benar. Tapi untuk paragraf ini dek, dia tidak cocok. Itulah dek yang disebut dengan kalimat sumbang. Ya? Karena dibuang pun dari paragraf ini adik-adik, gak apa-apa. Tapi ini adik-adik semuanya berfungsi dia. Pohon kelapa banyak manfaatnya bagi manusia, daun kelapa digunakan untuk ketupat, buah kelapa digunakan untuk minyak makan, batang kelapa digunakan untuk jembatan, akar kelapa digunakan untuk ramuan, ya, untuk ramuan obat tradisional. Dan kata-katanya ini baku. Di tradisional, ini baku deh. Bukan tradisional. Formal, bukan formal. Struktural, bukan struktural. Ada deh. Tapi jangan pula semua il, al kau ganti. Ya, il kau ganti dengan al. Pokoknya tadi tradisional, kau buat jadi tradisional. Benar. Formal, ya formal. Struktural, bukan struktural. Benar. Nah, tapi pentil, jangan pula ini kau buat pental. Kan gak mungkin deh. Ya. Nah, itu deh ya. Unyil, kau buat jadi unyal. Unyil itu nama orang deh. Ya. Nah, baik adik-adik ya. Oke, inilah adik-adik contoh sebuah paragraf yang baik. Abang sudah ajarkan dua, yakni pengertian paragraf dan contoh sebuah paragraf. Baik. Yang berikutnya adik-adik juga abang ajarkan sama kalian sebelum kita ke soal berikutnya. Adik-adik, yakni ciri paragraf yang baik. Ya, ciri paragraf. Ya, ciri paragraf yang baik. Jadi ada paragraf yang baik, ada paragraf yang tidak baik. Ya, ada. Nah, ciri paragraf yang baik itu adik-adik, yakni yang pertama. Yang pertama adik-adik yakni hanya, only adik-adik. Ya. Hanya memiliki satu
hanya miliki satu pikiran utama. Ada deh. Nah, dek, para di atas hanya satu pikiran utamanya, yakni pohon kelapa menyempatnya bagi manusia. Ini dek bentuknya deduktif di awal dia ada deh, ya, kalimat utamanya. Kalau di akhir dek induktif. Jadi ciri perangkat yang baik itu hanya memiliki satu pikiran utama. Kalau ada perangkat dua pikiran utamanya, contoh ada deh, pamannya kalau saya buat kalimat-kalimat tadi, akar kelapa digunakan untuk ramuan obat tradisional. Kalimat keenam saya buat, pohon kelapa berasal dari Afrika. Dek, itu sudah dua pokok pikirannya, yakni manfaat pohon kelapa dan asal usul pohon kelapa. Dek, itu sudah perangkat yang baik. Perangkat keenam itu, kalimat keenam itu harusnya dibuang. Kenapa? Karena tidak memiliki satu pikiran utama. Tidak dia. Ya. Yang kedua, adik-adikku, sebuah perangkat yang baik yakni memiliki, ya, memiliki beberapa, memiliki beberapa. Nah, memiliki beberapa kalimat, memiliki beberapa kalimat penjelas. Dek, beberapa itu dimulai dari how much? Ada dek. Dimulai dari dua, ada dek. Ya, beberapa itu dimulai dua. Satu bukan dek. Ingat dek, satu itu kan wahid, mono, esa. Ya, makanya ada monokotil, tumbuhan berkeping satu. Dikotil, tumbuhan berkeping dua. Kutil, tumbuhan berkeping-keping. Itu kata si siapa ya? Si Nicholas Gom-Gom gitu ya. Oke. Baik, memiliki beberapa kalimat penjelas. Jadi dek minimal dia dua. Makanya dek paragraf yang di atas ini paragraf yang baik. Kenapa? Karena dek ini kalimat penjelasnya berapa? Ada empat, mulai dari dua, tiga, empat, lima dek. Ya, memenuhi dia. Ya. Nah, berarti dia paragrafnya dikembangkan gitu ya. Namanya paragrafnya dikembangkan. Karena kita menyampaikan informasi itu deh harus jelas, ya, harus jelas. Sejelas-jelasnya gitu. Baik, adik-adik yang ketiga, sebuah paragraf yang baik adik-adik yakni kalimatnya kalimat ya, adik-adik berhubungan. Kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat berhubungan. Nah, adik-adik berhubungan. Atau adik-adik koherensi, sama deh ya. Mungkin semalam agak disinggung Kak Rahel juga, tapi enggak apa-apa, pendekatannya barangkali berbeda. Kalimat-kalimat dek berhubungan atau koherensi. Berarti adik-adik tidak ada kalimat yang sumbang. Ya, sama saja dek, tidak ada kalimat. Tidak ada kalimat yang sumbang. Sekali lagi adik-adik saya sampaikan sama kalian, seandainya dek kalimat tiga ini tadi, ya, kalimat tiga ini adik-adik, ya, seandainya saya buat kalimat tiga, daun kelapa bentuknya panjang dan berlidi. Siapa bilang kalimat itu salah? Memang benar demikian. Di alam pun begitu. Ya, tapi adik-adik untuk paragraf ini nggak cocok. Kalimat itu dari sumbang. Jadi dikeluarkan pun andainya dari kalimat tersebut, dari paragraf tersebut, dek, nggak masalah. Ya. Nah, udah itu adik-adik ya, mau saya katakan sama kalian. Cirinya adik-adik kalimat itu adik-adik berhubungan, sering dek pengulang. Kau lihat dekku ini, ya. Pohon kelapa banyak manfaatnya bagi manusia. Daun kelapa digunakan untuk ketupat, ya. Nah, buah kelapa digunakan untuk minyak makan, ya. Batang kelapa, ya, digunakan untuk jembatan. Akar kelapa, adik-adik, digunakan untuk ramuan, ya. Nah, ini nampaknya kurang pas, ya. Untuk ramuan, ya. Nah, ramuan obat tradisional. Baik, adik-adik ada pengulangan.
tentunya nggak mutlak deh. Tapi di samping itu deh, ini nosinya, maknanya, kalimat-kalimatnya itu deh berhubungan, yakni menyampaikan manfaat pohon kelapa. Ya, nah jadi deh, kalimat-kalimat berhubungan koherensif, tidak ada kalimat yang sumbang adik-adik. Ya, baik adik-adik, yang keempat yakni adik-adik penulisan, yang keempat adik-adik yakni penulisan. Nah, penulisan sesuai adik-adik, sesuai EB adik-adik, kan udang kering deh ya, ejaan bahasa Indonesia. Nah adik-adik, kau lihat huruf kapital di awal kalimat ya, dipakai tradisional, adik-adik benar gitu ya. Nah jadi penulisan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Inilah deh ciri paragraf yang baik adik-adik ya. Sebelum kita beranjak pada soal yang berikutnya adik-adik, saya ajarkan dulu satu lagi, yakni adik-adik ciri ya, ciri paragraf, ciri paragraf tidak baik. Nah baik, jadi sebagai penulis tentunya adik-adik harus mampu ya, harus mampu membuat paragraf yang baik adik-adik. Nah ciri paragraf tidak baik adik-adik, yang pertama adalah memiliki beberapa pikiran utama ya, beberapa pikiran utama. Nah itu deh ya, memiliki beberapa pikiran utama. Yang kedua adik-adik, tidak memiliki kalimat penjelas. Nah, bisa jadi sebuah paragraf hanya satu kalimat dia. Bisa jadi. Di mana jumpa itu bang? Barangkali di media massa. Ya, si pengarang, si penulis, si wartawan tidak tahu apa hakikat sebuah paragraf adik-adik. Bahwa sebuah paragraf adalah rangkaian kalimat yang hanya mempunyai satu pikiran utama. Yang ketiga adik-adik, yakni memiliki kalimat yang sumbang. Jadi memiliki kalimat yang sumbang. Nah, itu adik-adik yang berikutnya. Memiliki kalimat yang sumbang. Jadi kalau sumbang dulu deh, bukan paragraf yang baik lagi. Yang keempat adik-adik, yakni tidak memenuhi ejaan bahasa Indonesia. Ini dia ciri paragraf yang tidak baik. Memiliki beberapa pikiran utama, ya, pokok pikiran, tidak memiliki kalimat penjelas, memiliki kalimat sumbang, tidak memenuhi EB, adik-adik. Oke, adik-adik, saya kira itu untuk soal kita yang nomor 11 tadinya. Jadi jawabannya adalah entok, ya. Oke, sekarang kita masuk adik-adik soal nomor 12 adik-adik ya. Ada pertanyaan deh? Silakan direspon kalau ada deh. Any question? Ya. 45 orang ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau enggak ada adik-adik kita masuk soal nomor 12. Ya. Baik. Soal nomor 12 adik-adik, apakah gagasan utama paragraf keempat di atas ya. Nah jadi kita masuk deh soal nomor 12. Nah ini dia, ini adik-adik model paragraf yang baru, dia tidak adik-adik dia tidak menjorok ke tengah, betul. Ini paragraf kedua adik-adik. Ini yang pertama deh ya.
Ini yang kedua, ya. Ini ada deh perhelat ketiga. Nah, ini harusnya adik-adik dipisah seperti ini ya. Ada jaraknya. Sedangkan ini adik-adik yang keempat. Paragraf keempat. Ya. Oke. Nomor 12. Apa gagasan utama paragraf keempat di atas? Ini deh paragraf keempat. Jenis monyet laba-laba. Ya. Jenis monyet laba-laba hitam memiliki wajah berpola warna hitam. Karena sekitar mata berevolusi menjadi lebih hitam pada spesies yang hidup di tempat yang tinggi radiasinya. Marmoset emas memiliki wajah yang dipenuhi rambut-rambut panjang berwarna pirang. Ya. Hal itu mungkin berkaitan dengan habitatnya yang berada di daerah dingin. Rambut panjang membantu marmoset emas mempertahankan suhu tubuh tetap hangat. Variasi wajah tersebut menunjukkan pola adaptasi dan evolusi primata tersebut. Ya. Baik, menjawab soal kita yang nomor 12 adik-adik. Apakah gagasan utama paragraf keempat di atas? Nah, yang A. Jenis monyet laba-laba hitam memiliki wajah berpola hitam yang dihasilkan dari proses evolusi. B. Sekitar mata monyet laba-laba hitam menjadi lebih hitam karena berada di tempat yang berradiasi tinggi. C. Wajah marmoset emas yang hidup di daerah dingin akan memiliki rambut panjang dan pirang. D. Monyet laba-laba hidup di tempat berradiasi tinggi dan marmoset hidup di daerah dingin. E. Variasi wajah monyet menunjukkan pola adaptasi dan evolusi mereka terhadap lingkungan. Jadi yang ditanya deh gagasan utama. Gagasan utama itu deh gagasan pokok. Ya, hal utama, hal pokok. Ada deh hal umum yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Ini tadi paragraf yang dimasalahkan adalah paragraf yang keempat deh, ya. Nah, jadi kalau kita jawab adik-adik soal kita yang nomor 12. Sudah ada yang menjawab ya. Rian DS Ekah Bang. Nah, buat dong Dek. Dek Rian DS bikin nomornya Dek biar Abang tahu. Tadi nomor 11 pun E ya. Nah, ini 12. Nah, kalau Rian Fernando Barus 12E. Nah, ini lelaki sejati ya. Nah, sudah jelas buatnya ada ditunjukkannya ya, kejantanannya ya, maksud saya kejelasannya gitu ya. Yang ini ada 12E. Yana Purba E Bang. Nicholas Gomgom 12E Bang. Nikina Sarah E ya. Felicia Kesia 12E Bang ya. Adik-adik jawabannya adalah yakni 12E adik-adik ya. 12E. Adik-adik ini dijelaskan pada bagian terakhir. Ya, variasi wajah tersebut ya. Kalau tadi yang hitam deh di daerah radiasi tinggi, kalau marmoset yang pirang adik-adik di tempat dingin dia ya, dan rambutnya panjang adik-adik. Ini dia deh yang menjadi intinya. Variasi wajah tersebut menunjukkan pola adaptasi dan evolusi primata tersebut ya. Variasi wajah monyet menunjukkan pola adaptasi dan evolusi mereka terhadap lingkungan. Oke, itu deh jawabannya ya. Oke, adik-adikku, itu soal nomor 12 ya. Sekarang adik-adik soal nomor 13. Apakah simpulan teks di atas? Kalau kita baca deh simpulan teks di atas ya. Nomor 13, coba kita buka 13 nih ya. Nah, ini sudah ada juga ya. Nah, tapi adik-adik kalau kita oke. Nomor 12 tadi adik-adik coba ya. 8 ini. Nah. Tadi nomor 12 nih. Ya, ini. Coba deh kalau ini lebih mudah kita pahami ya, karena sudah saya buat tadi apanya? Paragrafnya. Untuk soal nomor 13 nih, apakah simpulan teks di atas? Ya.
Coba aja dulu deh ya, kalimat memang begitu deh. Kalau kau tanya bang, bagaimana biar cepat? Ada deh, nggak ada cara kecuali dibaca, ya. Karena nggak mungkin deh semua yang apa ini tanpa dibaca bisa dipahami. Kita memahami suatu teks harus dibaca. Hanya, ya, ada yang lewat deh. Hanya ada deh di sini memang dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Siapa yang lebih bisa berkonsentrasi, ada deh dia lebih cepat menentukan ide pokoknya. Nah, gitu. Jadi memang kalau mengikuti TPK itu deh, ya harus plong pikiran, ada deh, ya jangan ada deh bercabang-cabang pikiran, ya sama si dia, gitu kan? Macam Abednego inilah sering memikirin si dia barangkali, ya jangan seperti itu. Waktu UTBK ya tentunya harus fokus ada deh, karena kecepatan perlu ada deh, ya. Karena soal itu nggak sulit deh. Ini dia bahasa Indonesia, apa sulitnya bahasa Indonesia? Orang baca aja kok. Nah, tapi adik-adik, untuk berkonsentrasi orang terkadang susah gitu ya. Nah, dengan berkonsentrasi kita mengetahui adik-adik isinya. Baik, jadi yang ditanya adik-adik soal nomor 13 adalah simpulan. Ya, berarti simpulan adik-adik itu kira-kira yang menjadi inti adik-adik dari semuanya. Gitu. Baik, jadi kalau kita baca adik-adik, kartu pertama, ilmuwan Universitas California Los Angeles, Amerika Serikat memiliki hasil penelitian yang unik tentang bangsa primata, yaitu primata memiliki wajah yang beragam. Nah, itu ada deh yang merupakan kesimpulan mereka ya. Dalam tiap wajah tersimpan rahasia adaptasi. Nah, dalam tiap wajah tersimpan rahasia adaptasi dan evolusi setiap jenis primata. Ketika spesies hidup dalam grup besar, wajahnya menjadi lebih sederhana dan polos. Sama kira-kira begitu deh. Ya. Nah, dalam spesies besar. Hal ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi dengan wajah, dengan ekspresi wajah. Wajah yang lebih polos memungkinkan primata menunjukkan ekspresi lebih mudah. Nah, paragraf kedua deh. Manusia dengan dan orang hutan merupakan dua jenis primata memiliki wajah polos. Ya. Banyak adik-adik ya manusia ini hampir sama gitu ya. Kalau kita perhatikan gitu, ya. Kalau saya melihat adik-adik orang Cina itu hampir sama gitu ya. Saya lihat dulu adik-adik di Tanah Suci, umpamanya di Arab Saudi, di Mekah gitu, ya. Nah, Cina itu mirip aja sih mau ketengok, ya. Nah, mungkin orang itu melihat orang Indonesia begini gitu ya. Nah, wajahnya adik-adik, yakni dia polos adik-adik ya. Manusia dan orang hutan merupakan dua jenis primata yang memiliki wajah polos. Pada manusia misalnya tidak banyak ornamen dan warna yang dimiliki pada wajah. Hanya kumis, rambut, dan dagu, alis, dan bulu mata. Sementara itu kenyataan tersebut terdengar biasa. Ilmuwan justru terkejut sebab mengira sebaliknya. Semula mereka mengira dalam grup besar wajah akan sangat bervariasi dan kompleks, ya, sehingga memungkinkan individu untuk melakukan identifikasi anggota grupnya. Akan tetapi bukan itu, jadi bukan pada populasi yang besar, bukan pada grup yang besar. Akan tetapi bukan itu yang ditemukan. Spesies grup besar cenderung hidup berdekatan dan lebih memakai ekspresi wajah daripada grup kecil yang tersebar. Titik. Baru deh paragraf ketiga. Ya. Sementara itu, wajah kompleks itu justru ditemukan pada jenis primata yang hidup dalam grup kecil. Jadi kalau di grup kecil deh, nah baru kita bisa melihat wajah yang beraneka ragam. Gitu ya, bermacam-macam. Kehidupan mereka cenderung soliter. Soliter itu deh maksudnya terasing gitu ya. Terasing. Wajah yang kompleks memungkinkan setiap monyet dapat membedakan individu satu dengan lainnya. Iya, kalau kompleks dia berbeda. Wajah yang kompleks tersebut terlihat pada pola warna dan ornamen yang dimilikinya. 4. Adik-adik. Jenis monyet laba-laba hitam memiliki wajah berpola warna hitam. Area sekitar mata berevolusi menjadi lebih hitam pada spesies yang hidup di tempat yang tinggi radiasinya. Marmoset emas memiliki wajah yang dipenuhi rambut-rambut panjang berwarna
viral. Hal itu mungkin berkaitan dengan habitatnya yang berada di daerah dingin, ya. Perlu deh penghangatan, ya. Makanya beruang kutub deh juga rambutnya ada deh, ya, termasuk panjang dibandingkan dengan beruang yang ada di Indonesia, dan juga deh sangat lebat, itu yang jelas, ya. Sangat bagus deh digunakan untuk jaket. Rambut panjang membantu marmosit emas mempertahankan suhu tubuh tetap hangat. Nah, ini dia, jelas. Variasi wajah tersebut menunjukkan pola adaptasi dan evolusi primata tersebut. Nah, pertanyaannya tadi adalah soal kita yang nomor 13, yakni, apakah simpulan teks di atas? Ya. A. Kompleksitas perilaku primata ditunjukkan melalui berbagai bentuk ekspresi wajahnya. B. Primata memiliki wajah beragam yang diduga sebagai hasil adaptasi dan evolusi. Ini deh para pertama sampai keempatnya. C. Keberagaman wajah bangsa primata adalah hasil adaptasi, evolusi, dan perilaku mereka. Ya. D. Bentuk ekspresi wajah primata menjadi penanda perilaku sosial, ya. Perilaku sosial dan habitat mereka. E. Bentuk ekspresi wajah bangsa primata berhubungan dengan perilaku sosialnya. Kalau kita jawab soal kita yang nomor 13, adik-adik, maka jawabannya adalah, ya. Nah, setelah kita baca deh teksnya, maka jawabannya adalah apa kira-kira deh? Untuk soal kita yang nomor 13 ini, adik-adik, apa jawabannya? Coba direspon, adik-adik. Habib Nego, Ginting, hadir bang, Tri Manulang, C. Nah, coba perilaku ciri-ciri ya. Apakah perilaku ada disebutkan? Keberagaman wajah bangsa primata adalah karena perilaku, ya. Nah, adakah ada dihubungkan di sana ke keberagaman wajah mereka karena perilaku? Nah, ini dia, ya. Simo B katanya, ya. Nah, Rian DS 13C. Saya kira dek perilaku tidak menentukan keberagaman wajah, ya. Nicholas Gonggong B, Nabila Khairunisa B, Yana Purba B. Jawabannya adik-adikku adalah bola. Ini adik-adik, ya. Yakni adik-adik, dalam tiap wajah tersimpan rahasia adaptasi dan evolusi setiap jenis primata, deh, ya. Maka jawabannya deh nomor 13 adalah bola, adik-adikku. Ya. Sekira itu adik-adik jawabannya. Nah, ada pertanyaan? Boleh nanti ya di responnya. Bila tidak ada deh, kita masuk pada soal nomor 14, ada deh ya. Nomor 14. Baik. Nomor 14 ada deh. Kelemahan paragraf ke-1 teks di atas adalah. Nah, ada deh. A. Gagasan utamanya terletak di tengah. Ya, enggak mungkin deh. Ya. Kalimat penjelas tidak relevan. Ya. Nah, ini mungkin kah? B. Paragraf mengandung kalimat sumbang. C. Jumlah kalimat penjelas kurang. Kalau tadi kalau tidak sampai 2 itu kurang, deh. Saya kira tadi ini ada deh sudah ada 3 dia. Sudah cukup. Salah. Ada deh. Gagasan utamanya lebih dari 1. Apakah itu? Ada deh. Nah, coba adik-adik dibaca kembali, yakni saya ulangi nomor 14 ya. Nah, adik-adik nomor 14 jawabannya kira-kira apa? Saya ulangi deh ya. Pertama, ilmuwan Universitas California, Los Angeles, Amerika Serikat memiliki hasil penelitian yang unik tentang bangsa primata, yaitu primata memiliki wajah yang beragam. Dalam tiap wajah tersimpan rahasia adaptasi dan evolusi setiap jenis primata. Ketika spesies hidup dalam grup yang besar, wajahnya menjadi lebih sederhana dan polos. Hal ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi dengan ekspresi wajah. Wajah yang lebih polos memungkinkan primata menunjukkan ekspresi lebih mudah. Ya. Nah, adik-adik yang mana kira-kira jawabannya? Kalau gagasan utamanya terletak di tengah, enggak, ya, sudah memastikan.
Nah, adik-adik, jumlah kalimat penjelas kurang. Jadi kalimatnya satu, ya. Ada satu, dua, adik-adik, tiga, empat. Ada empat kalimat, adik-adik. Berarti salah. Jumlah kalimat penjelas kurang, bukan. Jadi soal nomor 14, jawabannya adalah 14 C katanya. Ya. Mengandung kalimat sumbang. Juan Bontor Hutapea. Nicholas Gomgom. C bang. Ya. Adik-adik, betul. Ya. Betul si Nicholas Gomgom sama Juan Bontor Hutapea. Kau perhatikan ini, Dek. Kita ulangi, Dek, ya. Ini teori yang penting, Dek. Ilmuwan Universitas California Los Angeles, Amerika Serikat memiliki hasil penelitian yang unik tentang bangsa primata, yaitu primata memiliki wajah yang beragam. Oke, saya kira itu baru satu kalimat. Deh. Dalam tiap wajah, nah, adik-adik, ini wajah yang dimasalahkan. Tersimpan rahasia adaptasi dan evolusi setiap jenis primata. Ketika spesies hidup dalam grup besar, wajah nya menjadi lebih sederhana dan polos. Hal ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi ekspresi wajah. Nah, ini dia ekspresi wajah. Ya. Nah, wajah yang lebih polos memungkinkan primata menunjukkan ekspresi yang lebih mudah. Adik-adik, jawabannya adalah C. Kalimat yang sumbang itu deh ini. Jadi seandainya pun ini dibuang gak ada masalah deh. Coba kau dengar ya. Saya buang kalimat ini deh ya. Kalimat yang nomor berapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Seandainya kalimat empat ini deh, saya buang, tidak ada masalah. Ilmuwan Universitas California Los Angeles, Amerika Serikat memiliki hasil penelitian yang unik tentang bangsa primata, yaitu primata memiliki wajah yang beragam. Dalam tiap wajah tersimpan rahasia adaptasi dan evolusi setiap jenis primata. Ya. Ketika spesies hidup dalam grup besar, wajahnya menjadi lebih sederhana dan polos. Ya. Wajah yang lebih polos, nah itu ya dari wajah menjadi lebih sederhana dan polos. Wajah yang lebih polos memungkinkan primata menunjukkan ekspresi lebih mudah, gitu ya. Nah, jadi adik-adik, kalimat hal ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi dengan ekspresi wajah itu tidak masalah nih kalau dibuang daripada peralat tersebut. Jadi apa yang dikatakan oleh kalian 14C seperti Abednego Ginting C, Rian DS 14C ya. Nah, adik-adik itu sudah benar. Nah, jawabannya adik-adik nomor 14 adalah C, adik-adik. Ini dia. Oke. Nah, ini ada deh apa namanya? Tabel ini. Tabel ini berisi data, Dedek. Data ini harusnya di bawah soalnya ya. Jadi nampaknya lebih duluan yang muncul. Oke. Itu deh soal nomor 14. Sekarang adik-adik kita masuk soal nomor 15, adik-adik ya. Soal nomor 15. Nah, kata itu, nah ini deh, kata itu, sering ini deh, kata itu, kata mereka, itu ini deh, kata ganti tunjuk. Kata itu pada kalimat ke-1, paragraf ke-2, merujuk pada. Nah, adik-adik, yakni kata itu, ya. Kata itu pada kalimat ke-1, paragraf ke-2, merujuk pada. Nah, adik-adik, mulai daripada pengangguran, itu adalah paragraf pertama nih. Ya. Ini paragraf pertama. Paragraf kedua nih andai. Ada nih andai. Nah, ini nih paragraf kedua deh ya. Nah, ini paragraf kedua deh ya. Lihat kata itu di sini. Ya. Andai setiap pengusaha mampu merekrut rata-rata orang 10 orang pekerja, itu pun ya. Nah, andai setiap pengusaha merekrut 50 orang tenaga kerja, itu pun, nah, ini deh, kata yang ini ya.
Baik. Coba kita baca adik-adik. Mulai dari atas saja. Pengangguran adalah status yang paling tidak menyenangkan bagi orang yang mengalaminya. Nah, adik-adik, jangan kau pikirin dulu. Yang penting kau masuk TBK, adik, ya. Nah, itu nanti, ya. Tidak semuanya jadi pegawai. Nanti kau bisa menjadi adik-adik pengusaha, ya. Karena uang pengusaha lebih baik dari seorang pegawai, adik-adik, ya. Ada kawanku, adik-adik, tamatan fisika USU, ya. Dia hanya jualan, ya. Jualan di Sumatera Barat, di Pasaman Barat, ya. Adik saya, ya. Adik sepupu, ya. Tapi adik-adik asetnya bermiliar, ya. Rumahnya gedor, hanya jualan gitu. Hidup ini kan harus sejahtera, gitu ya. Nah, jadi adik-adik, ya, tidak harus jadi pegawai semuanya. Jadi pengusaha pun bisa, adik-adik, ya. Baik. Seulangi, dek, pengangguran adalah status yang paling tidak menyenangkan bagi orang yang mengalaminya. Dia akan tertekan dari segala sisi. Apalagi jika orang itu menyandang status pengangguran terdidik dengan embel-embel gelar sarjana. Sementara itu, penyelesaiannya amat sederhana, yaitu Anda tinggal membuka usaha menjadi wirausahawan atau bekerja pada pengusaha lain. Nah, jadi sederhana sebenarnya. Yang penting jangan malas. Namun, kenyataannya baru 0,18% penduduk Indonesia yang menjadi pengusaha. Artinya, baru sekitar 450 ribu orang penduduk Indonesia yang membuka usaha dan tidak bekerja pada orang lain. Memang deh sekarang kalau penduduk kita sudah 260 juta, ada deh 265 juta. Negara yang keempat dunia deh terbanyak penduduknya. Yang pertama adalah Tiongkok, yang kedua adalah India, yang keempat adalah Amerika, yang ketiga Amerika, yang keempat adalah Indonesia, adik-adik. Ya, dulu kita kelima, tapi karena Rusia deh, Uni Soviet deh pecah, maka kita sekarang yang keempat, adik-adik. Ya, nah, jadi syukur kita masih sebenarnya dibandingkan dengan Amerika, adik-adik, masalah COVID kita masih sedikit, ya, dibandingkan dengan Amerika, sudah lebih 100 ribu orang yang meninggal. Udah ada adik-adik sekitar 2 juta orang yang terpapar gitu ya. Nah, kita semalam 1111 1111 yang terpapar. Makin lama makin banyak juga adik-adik. Khawatir juga kita di situ ya. Oke. Namun kenyataan baru 0,18% penduduk Indonesia yang menjadi pengusaha. Nah, artinya baru sekitar 450 orang penduduk Indonesia yang membuka usaha dari 0,18 itu deh. Ya, dari sepersekian ya juta 450 ribu penduduk Indonesia yang membuka usaha dan tidak bekerja pada orang lain. Data Majalah Kesra menyebutkan sebanyak 400 ribu orang adik-adik. Ya, ini lebih tinggi lagi. Nah, andaikan setiap pengusaha mampu merekrut rata-rata 50 orang pekerja. Nah, ada pabrik di tempat saya adik-adik, di rumah saya persis itu 1000 orang pun ada adik-adik. Apanya karyawannya, andaikan pengusahanya satu, dia 1000 gitu ya. Nah, itu pun baru 22,5 juta orang yang dapat dikerjakan ya. Nah, jadi 50 adik-adik kali 450 ribu orang adik-adik ya. Nah, itu dia. Sementara itu angkatan kerja Indonesia tidak kurang dari 100 juta orang. Sedang angka pengangguran saat ini mencapai 10-30 juta orang. Angka itu menunjukkan bahwa jumlah pengangguran masih belum terserap di lapangan kerja. Data BPS, Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa jumlah pengangguran Indonesia paling banyak ditempati oleh lulusan SLTA, sebagaimana disajikan pada tabel tersebut, tabel berikut. Nah, itu tabel yang tadi. Baik, kata itu pada kalimat ke-1, paragraf ke-2 merujuk pada, nah ini tadi nih. Andaikan setiap pengusaha mampu merekrut rata-rata 50 orang pekerja, itu pun, nah itu pun itu maksudnya adik-adik, itu pun baru 22,5 juta orang yang dapat dikerjakan. A. 450 ribu penduduk Indonesia membuka usaha sendiri. Itulah kata itu deh, arti itu. B. 0,18% penduduk Indonesia menjadi pengusaha. C. 400 ribu penduduk Indonesia membuka usaha sendiri.
D. Setiap pengusaha mampu merekrut rata-rata 50 pekerja. E. Jumlah angkatan kerja Indonesia 100 juta orang. Ya. Nah, jadi artinya adik-adik, untuk soal kita yang nomor 15 ini adalah jawabannya adik-adik adalah udah banyak rupanya menjawab, ya. Nicholas Gom-gom, 15D bang. Felicia Kesia, ya, si cantik. 15D bang. Juan Bontor Utopia, 15D. Simo, Nabila, Ines, Trimanular, 15D. Jawabannya D adalah D, ya. Nah, 15 adik D, ya, saya tuliskan di sini. Oke, adik-adik, setiap pengusaha mau merekrut rata-rata 50 pekerja. Itulah pengertian kata itu di situ, deh. Baik, adik-adik, selesai nomor 15, kita masuk soal nomor 16, adik-adik. Ya, kita masuk soal nomor 16. Oke? Nah, soal nomor 16, adik-adik, yakni peralat manakah yang paling tepat melengkapi teks di atas? Ya. Nah, peralat mana yang paling tepat untuk melengkapi paragraf di atas, ya. Nah, jadi yang A adalah tabel di atas menunjukkan bahwa angka pengangguran diploma dan SLTA paling tinggi mereka langsung masuk ke bursa tenaga kerja. Tadi adik-adik apanya saya kira kalau di bukumu ada. Nah, tadi adik-adik kalau untuk apanya tabelnya deh, ini dia ya. Ini kita perlu mana deh tabelnya ya. Ini tabelnya deh ya. Kita lihat deh kalau SLTP ya. Nah, tingkat pendidikan ya. SLTP dari tahun ke tahun ada deh. Ya, makin berkurang. Itu ya. Nah, SLTA ada deh. Ya. Ini lebih naik ini daripada yang ini ya. Nah, ini diploma ini deh. Sarjana. Baik, kembali ke nomor 16 tadi deh. Ya. Yang B, tabel di atas menunjukkan bahwa pengangguran tamatan diploma dan sarjana paling banyak jumlahnya. Untuk mengantisipasi semakin bertambahnya jumlah itu, pendidikan kewirausahaan harus dilakukan di mana-mana. C, tabel di atas menunjukkan bahwa pengangguran tamatan universitas jumlahnya paling banyak. Untuk menggantikan mengantisipasi semakin bertambahnya jumlah itu, pendidikan kewirausahaan harus dilakukan terutama melalui politeknik. D. Dari tabel di atas diketahui bahwa pengangguran tamatan SLTA paling banyak jumlahnya. Hal itu disebabkan tidak banyak tamatan SLTA yang melanjutkan studi ke jenjang pendidikan di atasnya, baik diploma maupun universitas. E. Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah tamatan SLTA paling banyak. Jumlah itu harus ditanggung di jenjang pendidikan di atasnya, yaitu diploma dan universitas. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran. Nah, untuk menjawab soal kita deh yang nomor 16 tadi, maka jawabannya adik-adik adalah ya. Jawabannya adik-adik yang benar adalah apa? 16D. Trimanulang D ya. Jawabannya adik adalah D, memang benar. Ya. Dari tabel di atas diketahui bahwa pengangguran tamatan SLTA paling banyak jumlahnya. Nah, kita buka kembali deh, ya. Hal itu disebabkan tidak banyak tamatan SLTA yang melanjutkan studi ke jenjang pendidikan di atasnya, baik diploma maupun universitas. Nah, jadi adik-adik, ini tadi ya. Nah, ini dia SLTA yang paling banyak dia, ya. Nah, makanya kalian melanjut, ya, deh, ya. Nah, kalau di PTN itu hanya sekitar 15% yang diterima. Bayangkan, ya. Nah, jadi banyak yang menikah, banyak masuk dunia kerja, gitu ya. Nah, hanya 15% masuk ke PTN. Selain itu, tentunya ke swasta, ya. Nah, atau ditambah lagi kedinasan. Tahun ini kedinasan yang jelas tentang STAN, ya, ditiadakan beritanya, begitu, ya. Baik, adik-adik, jadi jawabannya jelas, itulah dia, ya, yakni D tadinya. Kita masuk di soal nomor 17, adik-adik, ya. Kita masuk nomor 17. Nah, soal nomor 17, adik-adik, pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel di atas, ya.
Nah, dengan isi tabel di atas tadi ya. Ah, jumlah pengangguran lulusan universitas lebih banyak daripada lulusan diploma. Jadi B, jumlah pengangguran lulusan STIA tahun 2008 dan 2009 lebih sedikit daripada lulusan STIA tahun 2010 dan 2011. Jumlah pengangguran lulusan STIA setiap tahun menurun. Jumlah pengangguran lulusan STP setiap tahun menurun. Jumlah lulusan diploma setiap tahun menurun. Ya. Yang mana dia yang paling tepat untuk soal kita yang nomor 17 ini? Ya. 17 ya, sudah banyak menjawab. Nicholas Gonggong 17 A Bang. Simo ya, 17 A. Jennifer Segala 17 A. D, ini Tri Manulang A. Jawabannya adalah A. Jadi ya. Jumlah pengangguran lulusan universitas lebih banyak daripada lulusan diploma. Ya. Nah, adik-adik, kalau kita buka kembali, bisa kita bandingkan. Nah, ini adik-adik, ya. Universitas lebih banyak, dek, ya, daripada diploma. Kalau SLTP tadi, dek, ini kan bukan lebih sedikit, adik-adik. Ini lebih banyak, dek. Ya. Ini 812, ini 879. Ya, itu tadi 17, dek, ya. Ini jawabannya adalah A. Baik, adik-adik, itu saya kira soal nomor 17. Masuk kita deh soal nomor 18, adik-adik, ya. Ada 3 soal lagi, adik-adik. Nomor 18. Nah, arti istilah riset pada paragraf tersebut adalah hasil perhitungan sementara menunjukkan bahwa 3,9 triliun dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional di PTN. Ya, dua angka sebesar itu dapat menutupi biaya di luar SPP, diantaranya uang gedung dan pengembangan. Itulah sebabnya semua mahasiswa PTN nanti hanya membayar SPP karena uang gedung dan pembangunan sudah ditutupi anggaran pemerintah melalui badan operasional PTN. Kebijakan itu tidak memiliki payung hukum undang-undang pendidikan tinggi atau undang-undang dikti yang sudah disahkan. Kedepannya sebanyak 92 PTN di Indonesia akan membiayai kebutuhan riset. Adik-adik, ini dia riset. Ya. Beasiswa dosen dan pengembangan gedung dari Badan Otonomi PTN. Ini Badan Otonomi PTN. Nah, arti istilah riset, adik-adik, arti istilah riset pada paragraf tersebut adalah A. Coba deh. Pertemuan ilmiah untuk mencari ilmu pengetahuan, memangnya seminar, memangnya diskusi. B. Penelitian suatu masalah secara sistematis. C. Pertemuan ilmiah, ya, memang pertemuan, itu jelas salah ini. Ada deh, salah ini. Ya, masa pertemuan riset, ya. Nah, perdebatan, bukan, ini yang salah. Nah, salah, maka jawabannya adalah iya, nomor 18 adalah B, ya. Masa pertemuan riset? Kalau seminar pertemuan, diskusi, ya, pertemuan adik-adik. Perdebatan mana mungkin? Memangnya debat? Jawabannya adalah ini, B. Penelitian suatu masalah secara sistematis, teratur dulu, ya. Karena riset itu adik-adik menghasilkan karya ilmiah, ya. Itu adik-adik nomor 18. Sekarang kita masuk adik-adik nomor 19. Ya. Ini deh ya 19. Nah, oh, ini enggak dibuat deh pula. Apanya ya? Kita baca dulu deh ya, nanti kita saya buat deh ke wacananya. Tujuan penulis pada paragraf tersebut adalah A. Mendesak pemerintah mengeluarkan anggaran untuk biaya SPP. Itu deh biaya. B. Mengajak, empat mengajak gitu ya, aneh-aneh aja nih, milenium kali. Mengajak mahasiswa untuk membayar biaya gedung dan riset. C. Menginformasikan bahwa bantuan operasional PTN bukan tanggung jawab pemerintah. D. Menjelaskan bahwa anggaran PTN untuk menutupi biaya SPP. Mengharapkan pemerintah mengucurkan anggaran untuk pengembangan seluruh PTN. Nah, tadi adik-adik, ini apanya wacananya. Mudah-mudahan nanti kalau di UTBK seperti ini dibuat ya.
Kalau sempat ya, kalau enggak ya naik-naik turun lah kan susah juga. Ya, kalau tadi soal kita awal-awal diulang-ulangi wacana ini ya. Baik, adik-adik soal nomor 18 kira-kira jawabannya apa deh? Oh, sudah tadi. Nomor 19 deh, jawabannya apa? Dari sini deh ya. Hasil perhitungan sementara menunjukkan bahwa 3,4 triliun dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan operasional di PTN. Dua, angka sebesar itu dapat menutupi biaya di luar SPP. Di luar SPP deh. Ya, untuk riset pengembangan biaya dosen cukup. Di antaranya uang gedung dan pengembangan. Nah, itu. Itulah sebabnya semua mahasiswa PTN hanya membayar SPP. Karena uang gedung dan pembangunan sudah ditutupi anggaran pemerintah melalui barang operasional PTN. Itu tadi yang 3-4 triliun. Kebijakan itu tidak memiliki payung hukum undang-undang pendidikan tinggi yang sudah dipisahkan. Kedepannya sebanyak 90 PTN Indonesia akan membiayai kebutuhan riset, biaya, biaya dosen dan pengembangan gedung dari biaya dari badan otonomi PTN. Nah, D nomor 19 jawabannya bukan E. Ya. Mengharapkan pemerintah mengucurkan anggaran untuk pengembangan seluruh PTN, bukan. Ya. Mengharapkan pemerintah mengucurkan anggaran untuk pengembangan seluruh PTN. Nah, bukan itu dari maknanya di sini. Apa kira-kira jawabannya? Untuk soal nomor 19, pokoknya kalau untuk pengembangan riset ya. Nah, gedung udah dari tipe 4 itu lah. Ya. Di kelas Gom-Gom, Cibang, ya. Felicia, Kesia, Cibang, ya. Tujuan penulis para tersebut adalah ya. Harusnya kan kita ini kan anak bangsa ini kan, Dek. Ya, sekolah itu murah gitu ya. Ya. Sekolah itu murah, kalau bisa gratis, ya kan? Jangan ada lagi ada di yang enggak sekolah. Jangan enggak ada, jangan ada lagi enggak kuliah. Kalau bisa, ya. C. Ya. Nah, yang C pertemuan ilmiah, ulangi. C menginformasikan bahwa bantuan operasional PTN bukan tanggung jawab pemerintah. Ya. Menginformasikan bahwa bantuan operasional PTN bukan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawabnya, ya. Tadi dia tentang gedung, biar riset, ya. Nah, ada deh tanggung jawabnya. Nomor 19 agak tersendat nampaknya kalian adik-adik, ada yang jawab E. Ya. Mengharap pemerintah mengucurkan anggaran untuk pembangunan seluruh PTN. Ya. Ini ada 90 PTN tadi di Indonesia ya akan membiayai kebutuhan riset dari yang tadi. Nah, ini jawabannya adik-adik adalah yakni nomor 19 adik-adik jawabannya adalah A. Ya, jadi maunya dengan dana itu adik-adik ya cukup untuk SPP. Mendesak pemerintah mengeluarkan anggaran untuk biaya SPP ya. Nah, sekarang adik-adik SPP tetap orang tua yang bayar. UKT lagi. Uang kuliah tunggal ya. Kalau abang dulu adik-adik masih 52.000 uang kuliahnya. Sekarang adik-adik anak saya 3,3 juta uang kuliahnya per semester ya. Nah, itu adik-adik ya. Oke, jadi jawabannya adik A ya. Tidak ada yang dapat dilihat di sini. Sudah dipindahkan ya. Oke. Ada barangkali masalah ya, coba kita masuk deh soal nomor 21 ya. Ya, bisa. Ya. Di nomor 19 ini jawabannya adalah A ya. Nah, sekarang ada deh soal kita yang nomor 20 ya. Kalimat penjelas yang tidak padu dalam paragraf tersebut adalah, nah, ada deh soal nomor 20. Antara Indonesia dan Malaysia sebetulnya terdapat situasi yang saling menguntungkan, yang saling memerlukan dalam soal TKI. Di satu sisi sebagai sebuah negara
yang sedang giat-giatnya membangun, Malaysia sangat membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Malaysia butuh tenaga kerja dari Indonesia. Tiga, kebutuhan tenaga kerja tidak bisa dicukupi oleh tenaga kerja yang ada di Malaysia. Di sisi lain, angka pengangguran di Indonesia sendiri tinggi, sementara lapangan pekerjaan yang tersedia sedikit. Nah, jadi saling menguntungkan. Sedikit demi sedikit, TKI yang ke Malaysia, penghidupannya menjadi sejahtera. Nah, ini deh kalimat penjelas yang tidak padu dalam paragraf tersebut adalah, kembali lagi deh, seperti soal yang di atas tadi. Ya, soal berapa tadi itu. Ya, nah ini ada deh yang tidak padu. Kalimat mana? Apakah kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5 yang perlu dibuang ada deh. Ya, coba deh soal nomor 20. Ya, 20 D bang. D berarti 4 deh. Apapun bisa dibuang 4 ini. Di sisi lain, angka pengangguran di Indonesia sendiri tinggi, sementara lapangan pekerjaan yang tidak sedikit. Saya kira nyambung, cocok. Nicholas Gom-Gom kembali ke jalan yang benar, deh. Bukan D jawabannya. Felicia Kesia juga ada deh, bukan B. Ya, nah, ada deh yang perlu dibuang, nggak ada hubungannya adalah Tri Manulang 20C, ya katanya. Tiga deh, cocok. Kebutuhan tenaga kerja, ya kebutuhan tenaga kerja tidak bisa dicukupi oleh tenaga kerja yang ada di Malaysia. Ini masalah tenaga kerja. Nah, ada yang lebih jelas kira-kira? Sudah masuk dia, Nicholas Gom-Gom. Bang, itulah jawabannya. Jadi andainya pun Anda buang kalimat terakhir ini, ya, ya, ini nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Jadi adik-adik, jawabannya adalah ento. Ini masalah kesejahteraan. Adik-adik, ya. Itu dia jawabannya untuk soal nomor 20. Masuk kita pada bagian yang terakhir. Nah, masih itu deh. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, nah kalimat utamanya deh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia tadi. Ya. Adik-adik, jawabannya adalah soal nomor 21. Ya. Nomor 21 dari jawabannya adalah apakah kalimat pertama atau kalimat kelima udah pasti salah. Apakah kalimat 4? Ya. 21 abang. Ya, Nicholas Gom-Gom. Iya. Nampaknya agak cepat si Nicholas ini ya. Dek, jawabannya adalah yakni 21 ayam kalimat pertama ini. Jadi biasanya ada di kalimat utama itu ada di awal, bila tidak di akhir. Itu yang tulis ya. Simo A ya, Nabila A, Imelda A. Oke. Baik, saya kira ada di ini pertemuan kita pada hari ini tentang paragraf ada di ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Sudah lewat 3 menit adik-adik dari waktu yang ada saya lihat. Ada pertanyaan dari itu? Ya. Nah, jadi bila enggak ada pertanyaan adik-adik, mudah-mudahan apa yang Abang sampaikan hari ini menambah pengetahuan adik-adik, semakin mantap persiapan menghadapi UTBK 2020. Ingat adik bahwa orang nenek moyang kita mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ya. Konsistenlah di situ, ya. Nah, nanti kita ada lebih kurang 3 minggu lagi akan pertemuan. Kalau secara topik ada deh, jujur saya katakan sama kalian sudah dapat dikatakan sudah hampir lengkap, ya. Nah, nanti barangkali kita masih bentuk soal-soal yang kita akan bahas. Tri Manulang, bang, perbedaan ide pokok, gagasan utama, dan kalimat utama. Nah, itu juga itu deh. Ya, itu juga itu deh ya. Bang, perbedaan ide pokok, gagasan utama, kalimat utama. Nah, cuman kalimat utama deh, bedalah gagasan utama.
Kalau ide pokok gagasan utama dia sama. Kalau kalimat utama dia di dalam kalimat utamalah kita dapati gagasan utama. Di dalam kalimat utamalah kita dapati ide pokok, ya. Dalam satu paragraf ya. Kalau dalam satu wacana ya tentunya bisa jadi deh ya pada paragraf yang lain. Ya. Nah, tapi kalau ide pokok itu kan deh ada dalam satu paragraf, ada dalam satu wacana gitu. Ya. Saya ulang sekali lagi deh ya, ide pokok gagasan utama. Nah, itu ada deh sama. Untuk satu paragraf ada deh. Nah, di dalam kalimat utamalah deh kita dapati ide pokok atau gagasan utama. Pokok gagasan, gagasan utama, ide pokok sama itu deh. Ya. Nah, itu ada deh ya. Nah, tapi kalau ide pokok itu bisa juga ada deh pada sebuah wacana, ya, bukan sebuah paragraf. Karena sebuah wacana adik-adik terdiri dari beberapa paragraf bisa. Nah, wacana yang paling singkat adalah satu paragraf. Itu dia ya. Nah, mudah-mudahan detri bisa dipahami ya. Gegrian Fernando Barros. Beda pernyataan sesuai dengan kesimpulan. Pada tabel gimana, Pak? Beda pernyataan sesuai dengan kesimpulan pada tabel gimana, Pak? Ya, kurang jelas pertanyaan ini. Beda pernyataan. Pernyataan sesuai dengan sesuai dan kesimpulan pada tabel gimana, Pak? Kalau kesimpulan adalah pendapat akhir ya. Ya, pendapat akhir dari suatu topik adik-adik ya. TO-nya mulai jam 2 pas kan Bang? Yes. Nicholas Gonggom. TO-nya informasi yang disampaikan dokter tadi jam 2 pas ya. Sekarang jam 1 setengah 1 ya, lewat 5. Ya, gitu deh ya. Ada lagi pertanyaan, Dik? Nah, bila tidak ada adik-adik, sampai jumpa adik-adik semuanya. Ya, mantap adik-adik, sampai jumpa kembali. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat siang.